Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 2024 pekan 10 Minggu 3 November 2024 beserta dengan klasmen, top skor, top assist, dan jadwal pertandingan selanjutnya. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 2024 pekan 10 Minggu 3 November 2024. Pertandingan antara Barito Putra versus Arema FC berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Arema FC. Pertandingan selanjutnya antara Persib Bandung versus Semen Padang berakhir imbang dengan skor 1-1. Pertandingan selanjutnya antara PIS Semarang versus Persebaya Surabaya berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Persebaya Surabaya. Pertandingan selanjutnya antara Borneo FC versus Dewa United berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Borneo FC. Pertandingan selanjutnya PSBS Biak versus Bali United berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan PSBS Biak. Pertandingan selanjutnya antara Persisolo versus PSS Sleman berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan PSS Sleman. Berikut top skor sementara BRI Liga 1 2024 hingga pekan ke-10. Di urutan pertama, Dalberto Arema FC dengan torehan 6 gol. Kedua, Leo Gaucho Borneo FC dengan torehan 6 gol. Ketiga, Egi Maulana Fikri Dewa United dengan torehan 5 gol. Keempat, Alex Martin Dewa United dengan torehan 5 gol. Kelima, Lulinya Madura United dengan torehan 5 gol. Keenam, Privat Barga Bali United dengan torehan 5 gol. Tino Delpino Persib Bandung dengan torehan 5 gol. Selanjutnya, top asis sementara BRI Liga 1 2024 hingga pekan ke-10. Di urutan pertama, Ciro Alves Persib Bandung dengan torehan 6 asis. Kedua, Stefano Lillipali Borneo FC dengan torehan 3 asis. Ketiga, Musa Sidibe Persisolo dengan torehan 3 asis. Keempat, Tiron Delpino Persib Bandung dengan torehan 3 asis. Kelima, Muhammad Tahir PSBS Biak dengan torehan 3 asis. Selanjutnya, klasmen sementara BRI Liga 1 2024 hingga pekan ke-10. Posisi pertama, Borneo FC dengan torehan 21 poin. Kedua, Persebaya Surabaya dengan torehan 21 poin. Ketiga, Persib Bandung dengan torehan 20 poin. Keempat, Bali United dengan torehan 20 poin. Kelima, PSM Makassar dengan torehan 16 poin. Keenam, PSBS Biak dengan torehan 15 poin. Ketujuh, Persija Jakarta dengan torehan 15 poin. Kedelapan, Arema FC dengan torehan 15 poin. Kesembilan, Persik Kediri dengan torehan 14 poin. Selanjutnya, di urutan ke-10, Persita Tangerang dengan torehan 14 poin. Ke-11, Dewa United dengan torehan 11 poin. Ke-12, Malut United dengan torehan 10 poin. Ke-13, Barito Putra dengan torehan 9 poin. Ke-14, PSS Sleman dengan torehan 8 poin. Ke-15, PSIS Semarang dengan torehan 7 poin.
Ke-16 Persis Solo dengan torehan 7 poin. Ke-18 Madura United dengan torehan 6 poin. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 2024 pekan 10 Senin 4 November 2024. Pertandingan antara Persita Tangerang versus Malut United di Stadion Pekansari pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pertandingan antara PSM Makassar versus Persik Kediri di Stadion Batakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pertandingan pekan 10 Rabu 6 November 2024. Pertandingan antara Persija Jakarta versus Madura United di Stadion JIS pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar.